Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana melakukan kunjungan ke Polres Cirebon Kota Rabu 22 Februari 2023. Kapolda juga memberikan arahan kepada seluruh jajarannya salah satunya untuk melakukan pengamanan optimal dalam pelaksanaan kirab merah putih sebagai agenda nasional sinergitas Polri dan TNI. Ia berharap Polri dan TNI bisa optimal dalam melaksanakan pengamanan kirab merah putih pada pelaksanaan nantinya. Suntana menambahkan, menjadi anggota Polri bukan hanya sekadar profesi melainkan sebuah pengabdian yang memiliki tupoksi utama adalah Harkamtibmas agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Dalam rangkaian kunjungannya, Kapolda menyerahkan kursi roda kepada 16 warga yang membutuhkan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Penyerahan kursi roda secara simbolis dilakukan Kapolda di halaman Mapolres Cirebon Kota kepada 5 orang warga. Disaksikan jajaran pejabat di lingkungan Polda Jabar. Seorang warga, Sugandi, berterima kasih atas pemberian tersebut. Terima kasih sama Bapak Polisi semuanya. Dan dukungan dan bantuan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Polisi ditaju sama masyarakat. Dan mudah-mudahan semuanya apa yang kerjakan di Bapak Polisi. Bantuan yang diserahkan merupakan tali ASI dari Kapolda Jabar kepada penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Sebagai wujud polisi penolong, mendekatkan diri dengan masyarakat, dan berjiwa sosial. Dari Cirebon, Rian Haryanto melaporkan.